Jadi gini Om, uh, ini kan gue ngeliat ya gitu hmm. kan di beberapa klien gue itu dia bikin situasi di mana itu kesalahan memang dari internal, ya. dampaknya memang produknya menjadi turun hmm. ngejualnya, hmm. tapi persoalannya perusahaan tuh atau bod manajemen direkturnya itu pada nggak mau ngaku gitu loh, pada nggak mau bilang oh ya ini kesalahan di kami segala macam selalu mencari kambing hitam, sebenarnya perlu nggak sih dalam situasi krisis seperti itu mereka itu pak uh, bikin minta maaf apa nggak ngejatuhin ini ini mereka marwah mereka gitu, Iya, <laughs> marwah uh, marwah perusahaan, perusahaan ya, gitu, kan? atau marwah direksi, nah menarik nih karena ini seringkali jadi jadi pertanyaan, okay. Apalagi ketika sebuah brand atau korporasi atau lembaga dihajar krisis uh. uh, sebagai konsultan saya menyarankan oke okay, apologia uh, kita harus minta maaf kepada publik kepada stakeholder nah permasalahan adalah yang salah bukan mereka yang hmm. salah adalah pihak ketiga yaitu yeah. atau pihak lain yeah. nah kebetulan aja kemudian imbasnya imbasnya ke dia ya, atau kemudian uh, warga net melihat yeah. bahwa Kalian yang harus bertanggung jawab gitu, walaupun dilakukan oleh pihak lain. Nah, hmm. Kenapa kami harus minta maaf sementara yang melakukan orang lain? Ya, kenapa ya. kita buang bodi aja gitu? Oh iya, ya kan? Iya iya. Ya. ya secara teori sebenarnya memang ada uh, penyelesaian kasus dengan cara membuang bodi ya, ya, ya. menyalahkan pihak lain untuk kemudian uh, men, apa namanya, itu menjadi sumber masalah ya. itu. Bahwa kami tidak terlibat, kami tidak melawan hmm. hal tersebut. Nah itu boleh dilakukan uh, kalau memang punya bukti yang kuat bahwa memang bukan kesalahan kami itu adalah kesalahan pihak ketiga. Jadi tidak hanya sekedar nyari kambing hitam ya? Tidak hanya kambing hitam, tidak uh. hanya lempar bodi, tapi betul. memang ada fakta data fakta bahwa uh, hal itu dilakukan oleh orang lain. Misalnya ada pencemaran sungai, okay. nah. kemudian diduga masyarakat menduga pencemaran itu dilakukan oleh PTA. Okay. Padahal itu sama tangga sebelah misalnya ya, PTB ya. pabrik sebelah. Nah, uh, selama dia memiliki bukti bahwa memang pet memang PTB, yang, PTB melakukan. yang melakukan atau misalnya ada bahwa unsur-unsur yang mencemari air itu bukan berasal dari PTA gitu, uh, tanpa harus menuduh ya. PTB, tapi bukan kami yang melakukan pencemaran sungai gitu ya. Nah itu bisa dilakukan seperti itu. Okay. Tapi apa kemudian kita uh, harus minta maaf? Gitu. Ya. Kan bukan kita yang lakukan, TTB yang lakukan. Ya. Betul. Betul. Uh, karena udah ada isu, satu udah ada isu, kemudian hmm. itu menimbulkan dampak sebenarnya. Hmm. Jadi, dampak paling tidak kepada stakeholder. Ya. Nah, siapa stakeholdernya? Misalnya, ya, warga, warga sekitar, hmm. misalnya investor yang paling penting. Okay. Kalau dia udah perusahaan Tbk, uh, oh ya juga harus ke otoritas bursa, kan? Bursa itu bursa. harus kasih tahu. Jadi, <coughs> Apologia itu nggak ada salahnya untuk disampaikan walaupun mungkin dalam konteks uh, data dan fakta gitu betul, ya, betul. ya perusahaan itu tidak betul. tidak bersalah gitu. Hanya untuk apa? Untuk kemudian karena bagaimanapun ada pihak ada stakeholder ada pemangku kepentingan yang kemudian merasa tidak nyaman hmm, ya, betul, ya, kan betul. Misalnya saja, saya misalnya uh, ketika dia mendengar investor langsung jual sahamnya misalnya yeah. gitu. Nah, padahal dia cut loss tuh rugi. Iya, nah, iya. berarti kan ada Bersama, ada dampak. Ada dampak, uh, ada dampak Secara tidak langsung ada dampak iya. kan gara-gara dia mendengar informasi oh si PTA melakukan tindakan pencemaran sungai dan segala macam, iya. muncullah di berita. Akhirnya dia jual saham. Oh, padahal saya belinya di 50, sekarang saya harus beli, jualnya di 25. 25. Itu, karena iya. harga sahamnya langsung turun. Ini iya. cut loss. Berarti kan ada yang rugi, ada yang tentu. Dirugikan. Tentu. Jadi <coughs> tidak mesti melihat siapa yang salah. Tapi bahwa ada stakeholder yang terdampak, walaupun mungkin kita tidak tahu sejauh mana dampaknya karena harus diukur lagi, kan? ya walaupun istilahnya orang makan nangka, kita kena getahnya, kita kena getahnya itu Tapi orang menyalahkan kita, Nah betul betul betul, saya minta maaf deh gitu. Nah, tapi kasih bukti bahwa bukan, tapi bukan kami loh yang melakukannya gitu ya, by evidence by evidence. Nah, dan ada sebuah survei, Kang, di... Ya, Survei Global itu uh, itu mereset 100 uh, kasus krisis terbesar di dunia. Oh gitu? Nah, dari 100 kasus krisis itu, perusahaan-perusahaan yang melakukan apologia, hmm. itu lebih cepat penyelesaian krisisnya. Dibandingkan yang dibandingkan enggak? Dibandingkan yang enggak. Walaupun mereka enggak salah? Walaupun mereka enggak salah. Oh. oh iya. Jadi begitu mereka minta maaf, uh, apa warga mendukung. Ya, ya. Stakeholder mendukung gitu. Nah, habis itu ya masalahnya tetap harus diselesaikan. Betul, betul, betul. Uh, ini kalau misalnya memang bukan salah dia, ya kasih tahu faktanya seperti apa. Tapi paling enggak apologi ya. Apalagi kalau perusahaannya salah ya. Apalagi perusahaannya <laughs> salah, lebih lagi, ya iger waktu itu. Nah, iger kan ketika uh, ada influencer nge-review tiba-tiba dikirim iya, surat CEO-nya CEO kan ya akhirnya CEO-nya turun, gitu ya, kan, turun, gitu. tapi kan akhirnya selesai dengan cukup cukup wise, kan, cukup, cukup baik, kan, gitu kan, produknya tetap dibeli, iya, tidak ada boykot, iya, dan betul macam. Betul. Nah, cerita konteksnya tadi konteks global, loh, ya. Artinya hmm. ketika kita bicara konteks global, kan, mayoritas ma ya, betul, ya betul, betul. barat, kan. Ya, Artinya ya. barat saja, masyarakat barat menghargai apologia. Betul. Nah, apalagi itu orang timur, hmm. ya kan. Orang kita kan, istilahnya, minta maaf langsung turun ngeda ya, emosinya ya, 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 ya. ya seminggu juga lupa gitu betul betul oh. betul ini bukan pengalaman minta maaf sama istri <laughs> kan? <laughs> katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin <laughs> ya, ya, ya. <laughs> tapi memang kayak gitu sih sebenarnya uh, gue juga ngelihatnya nggak sekali dua kali sih banyak perusahaan juga bod manager direktur juga kayak enggan gitu loh hmm. kayak udahlah bagian hukum aja yang maju nah, gitu apa-apa langsung udah kita sumasi aja udah ya, terus ya, macam ya. gitu kan Menurut ya. lu kayak gimana tuh? iya makanya ketika ada sebuah isu apalagi itu udah jadi sebuah krisis mm -hmm. pendekatannya jangan lewat pendekatan legal. oke okay. ya. karena ini kan bicara soal reputasi. Iya. Nah, jangan dikasih ke legal. Iya. Nah reputasi ya urusin ya, kasih ke humas lah untuk ngeberesin hmm. Hmm. Ya, ya. menjaga jadi, reputasinya pendekatan humanis dulu ya, humanis sebenarnya lah ya. Gitu. kenapa ya. harus ke hukum dulu ya, gitu? Kan. Kan. gitu. kalau udah ke hukum, nah repot nih iya. gitu urusannya karena Uh, kalau udah ngelawan ke netizen, nah ngelawan warga net itu hmm. kan kayak istilahnya kayak David versus goliat. Goliat uh. betul. Uh, uh, korporasi adalah goliat dan yeah. David dengan teman-teman ini yang banyak nih. Yeah. Uh, udah nyerang. Udah nyerang. Nah, kita serbu. Apalagi netizen serbus. kan, uh. ada satu mainan baru dikejar Kejar, kita bisa-bisa Kita, kita ramai-ramai. Apalagi gitu. netizen warga net Indonesia yang terkenal. Paling julid di Asia Tenggara oh, Betul, Maha benar netizen Maha dengan benar segala benar komentar <laughs> <Benar> <laughs> Ini netizen. sebenarnya Ini satu hal yang perlu dicermati Oleh hmm. para pengelola perusahaan Bahwa Pucuk pimpinan lah Bahwa minta maaf itu sebenarnya Tidak menjatuhkan moral mereka enggak, Tidak enggak, menjatuhkan enggak. maruah mereka enggak, enggak, enggak. Tidak juga Mengecilkan dan mengerdikan perusahaan mereka mm -hmm. Tapi adalah tindakan Yang humanis, yang wise yeah, Untuk yeah. menyelesaikan soal-soal komunikasi krisis yang terjadi yeah, kan betul. ya ya yeah. yeah, finally beware companies karena kind of netizen are watching you